Jadi masalah yang dah dengar-dengar dalam masyarakat Nabi Ayub bro. Jadi sebetulnya ini haba-haba yang lagi yang hang kita pegang. Karena hang kena tipu-tipu bro buat Nabi. Apalagi Nabi Ayubnya adalah salah satu rasul. Walau pada yang megah Nabi Ayub megah bro ikam leulan tinggal yati dengan lidah. Mesti Nabi Ayub tinggal yati dengan lidah. Acin bayang pasti Nabi Ayubnya hana lihat tu berarti tinggal yati lidah. Sih lagi burun dulu. Hana mungkin Nabi lagi burun dulu. Dan yang dapatkan Nabi ikam leulan bro awak dah kejak kan dulu sama dengan Nabi Ayub awak dah teruk tu. Itu abah kau. Ya awak kau luat kau. Hancur rahmat martabat Nabi. Apa kan? Rahmat martabat. Rahmat derajat itu punya lagi-lagi ya. Hancur kalau tu lagi ya. Cuman kebanci yang betul. Yang betul yang baik ke pegalan kita berarti Nabi Ayub merasakan sakit seolah-olah ikat oleh ulat di bangsa buah badan ke sang-sang lagi ikat oleh ulat ke mendoa di Nabi Ayub ada juga baik ikat-ikat hati dengan lidah laganya yang terasa di Nabi Ayub ke Nabi Ayub baju oleh ulat atau tak tahu nyan hendikannya nyan atai pegah-pegah di kepi yang perendah Nabi menyokong orang Islam dengan yang tak pegah nyan dikatakan ka melenceng.